informasi perihal Lamongan sepeda yang masuk tol Jagorawi kilometer 46. Dalam hal ini PJR Jagorawi telah mengumpulkan informasi berikut bukti-bukti dan saksi. Saksi yang kami temui pada hari ini yaitu satu Bapak AR yang beralamatnya di Pamulang. Saksi pertama ini sangat kooperatif dan memberikan kami informasi yang kami butuhkan. Beliau membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, beliau bersama rekan-rekannya dari rest area kilometer 45 melalui jalan perkampungan menuju kafe Daud. Sekembalinya dari kafe Daud, rombongan terpecah. Bapak AR bersama rekannya Bapak WO dan rekan lainnya itu kembali ke rest area kilometer 45 melewati jalan perkampungan. Beliau tidak mengetahui bahwa ada rekannya yang kembali melewati tol. Beliau mengetahui adanya rekan beliau yang kembali melalui tol setelah menonton televisi di sore harinya. Kemudian saksi yang kedua, Bapak WO yang merupakan penggagas ide naik sepeda tersebut yang beralamatkan di Bekasi. Bapak WO juga membenarkan bahwa mereka bersepeda dari rest area kilometer 45 menyusuri jalan perkampungan menuju kafe Kedao. Kafe Kedao maksud kami. Dan kembalinya omongan pecah, beliau kembali menyusuri dengan jalan kampung tidak lewat tol. Saksi yang ketiga yaitu Bapak SO yang beralamatkan di Bekasi. Bapak SO membenarkan bahwa beliau bersama 6 rekan lainnya kembalinya dari kafe di Puncak melewati jalan tol Jagorawi. Beliau beralasan tidak mengetahui bahwa itu adalah jalan tol. Lengah dan kurang fokus akibat kelelahan mengejar ketinggalan dengan rombongan yang lain sehingga tidak lihat adanya rambu sepeda dilarang masuk. Beliau menyeberang di Simpang Kolingga atau tepatnya kilometer 46 dan berkendara melawan arus ke menuju rest area kilometer 45. Nama-nama rekan beliau yang ikut masuk ke dalam tol yaitu Bapak WT yang beralamatkan di Bekasi, Bapak MY beralamatkan Temanggung, Bapak UM beralamatkan di Mustikasari, Bapak AS beralamatkan di Bekasi, Bapak AF beralamatkan di Bekasi, Bapak NS beralamatkan di Bekasi. Para pesepeda tersebut menyadari kesalahannya dan mengakui kesalahan, berjanji untuk tidak mengulangi dan siap menerima konsekuensi hukum atas segala kesalahan yang terjadi dan berkomitmen untuk selalu kooperatif dalam memberi keterangan kepada petugas. Perbuatan yang dilakukan oleh para pengendara sepeda tersebut tentu saja bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2009 pasal 28 yang merupakan perubahan dari peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 pasal 38 ayat 1 yang menerangkan bahwa jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Perbuatan mereka dapat dipidana sesuai dengan pasal 63 ayat 6 Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan yang menyebutkan setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 hari atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Di mana pasal 56 menyebutkan setiap orang dilarang memasuki jalan tol kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat sore.